Michael Yuki Nobu de terkait video pribadinya bersama selebritas Giselle kita akan bergabung bersama Jurnalis Kompas TV ada Jonah Hamonangan di Polda Metro Jaya Jonah, apakah pemeriksaan Michael sudah selesai? Iya, Nitya, memasuki pukul 21.00 WIB atau pukul 9 malam, kami belum melihat adanya keluarnya dari Michael Iguno Budo atau kuasa hukum. Saja ini menandakan bahwa pemeriksaan sendiri sudah memasuki hampir 11 jam. Kalau kita lihat mulai dari masuknya Michael Iguno ke Dit Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.20, ini menandakan bahwa pemeriksaan ini sudah cukup lama dan kalau kita lihat dari durasinya, ini menandakan bahwa dari pihak penyidik cukup menanya uh, cukup banyak untuk menanyakan apa yang menjadi poin-poin utama dari pemeriksaan sendiri sebenarnya untuk pemeriksaan sendiri ini memang ada uh, sedikit perbedaan uh, yang di Uh, yang diyakini oleh awak media di mana sebelumnya tadi Humas uh, Polda Metro Jaya Komisioner Yunus menegaskan bahwa pemeriksaan dimulai pada pukul 10.30 tapi memang ada pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu atau cek covid di mana cek covid ini dilakukan dua kali yaitu uh, yang di, pertama dimulai untuk uh, rapid test antigen dan sebelumnya adalah rapid uh, rapid test biasa di mana keduanya hasilnya menunjukkan negatif setelah meyakinkan bahwa hasilnya uh, dari cek covid bahwa hasilnya negatif maka dimulailah pemeriksaan di mana tentu saja pemeriksaan ini kemungkinan akan dimulai pada pukul antara pukul 10.45 atau pukul 11. dan kalau kita lihat kembali lagi dari mungkin dari materi penyidikan di mana uh, Makel Yukino Freitas dan Gisela disangkakan dengan undang-undang 44 tahun 2008 tentang pornografi di mana ada dua pasal yang disangkakan yaitu pasal 4 dan pasal 8 di mana pasal 4 diartikan sebagai adanya uh, transmisi atau mungkin adanya Pengiriman dari uh, mungkin dari file video, sedangkan Pasal 8 adalah orang yang diduga melakukan dari aksi pornografi. Sebenarnya, ini menjadi salah satu materi atau mungkin poin yang ditanyakan oleh para penyidik. Apakah ini yang menjadi awal dari? Uh khususnya penahanan atau tidak saja masih menunggu kewenangan dari penyidik. Yang pasti untuk ancaman pidana itu memang paling ringan adalah 6 bulan penjara sedangkan maksimalnya adalah 12 tahun penjara. Memang cukup lazim biasanya ketika hukuman ancaman pidana di atas 6 tahun maka biasanya langsung dilakukan penahanan. Namun ketika menanyakan kepada pihak Ditreskrimsus apakah akan dilakukan penahanan atau tidak, memang ini tergantung kewenangan dari penyidik. Apakah nanti ketika keluar dari pemeriksaan apakah nanti pukul 10 malam atau pukul 11 malam akan di atau tidak ini memang masih uh, kembali lagi kepada kawan, -kawan penyidik di mana nanti penyidik akan melihat apakah ada etikat baik atau mungkin ada hal-hal lain yang membantu untuk meringankan dari uh, ancaman atau unsur pidananya. Untuk pemeriksaan hari ini yang berstatus sebagai tersangka ini memang hanya uh, Michael Yokinobu De Vrate saja. Giselle Anastasia tidak datang. mana tadi uh, uh, dari kuasa hukumnya uh, kepada hakim Tumas mengatakan bahwa tidak bisa hadir dan meminta dijadwalkan ulang pada hari Jumat. Alasan dari mangkirnya Gisel adalah dikarenakan menjemput sang putrinya uh, setelah habis pulang liburan dari Bali bersama dengan ayah kandungnya. Yang pasti untuk pemeriksaan hari ini ini memang masih fokus kepada Michael Yokunobu di mana hanya Michael Yokunobu yang hadir dan kami masih menunggu nanti sampai selesainya pemeriksaan untuk menanyakan apa saja menjadi poin utama dari penyidikan dan apa yang menjadi fokus utama ditanyakan oleh uh, penyidik khususnya dari Kredit Reskrim Polda Metro Jaya, Mitia. Jona, yang juga menjadi perhatian adalah polisi masih memburu penyebar pertama video pribadi Gisel. Apakah sudah ada titik terang? Ya, ini dia, kami sempat menanyakan kepada pihak penyidik, khususnya dari Ditreskripsus Polda Metro Jaya, lantas bagaimana kelanjutan dari penyidikan dilakukan setelah PP dan MN menjadi tersangka atas kasus penyebaran video. Jadi, memang ada dua kasus atau dua hal yang berbeda, yaitu ketika polisi memeriksa dari Gisel dan memeriksa dari Michael Yakunobu, di mana ini adalah fokus kepada uh, aksi, atau mungkin dari pornografi, sedangkan untuk PP dan MN ini memang dari pihak penyidik fokus kepada penyebaran yang akhirnya sekarang menjadi viral di masyarakat. Jadi memang dari pihak polisi sendiri masih melakukan pencarian atau masih melakukan, uh, masih melakukan pemburuan kepada mungkin oknum atau pihak pertama yang melakukan penyebaran. Akhirnya sebelum video itu sampai ke PP dan MN, memang untuk pencarian ini memang kami melihat dari pihak penyidik khususnya dari Ditreskrimsus atau mungkin dari subdit cybercrime mereka cukup berhati-hati untuk melihat uh, siapa atau mungkin oknum mana. Apakah mungkin ada benang merah terhadap ada pemeriksaan dari Michael Pinobu di mana memang uh, banyak beredar di media sosial apakah handphonenya hilang atau mungkin sempat adanya uh, kehilangan dari data ini memang perlu dicari benang merahnya di mana saja ada hubungan atau mungkin ada uh, sambung nyambung antara kemungkinan dari penyebaran dari video dari PP dan MN dengan adanya uh, kasus uh, video uh, asusila atau video pribadi yang kas dari kasus dari Gisela dan juga Michael Yokidomo ini. Yang pasti dari pihak kepolisian mengagaskan belum ada tersangka baru dari penyebaran yang dilakukan oleh PP dan MN. Itu ya. Terima kasih, Jona Hamonangan, langsung dari Polda Metro Jaya.